The Real Sarah Reveal Brother PN 1100 dan reset cartridge menggunakan gear set tambahan. Pertama-tama kita buka dulu, ambil cartridge-nya yang akan kita refill, buka penguncinya, ambil bagian cartridge isi ulang toner, sisihkan drum unitnya, buka penutup isi ulang toner tersebut. Kita isikan menggunakan toner merek khusus Brother TN, jangan yang lain karena akan mempengaruhi hasil. Tuang perlahan sampai penuh. Kalau sudah penuh, kita tutup kembali. Untuk langkah kedua adalah untuk mereset gear. Buka pengunci gear sebelah kanan, dua pengunci, buka dulu. Buka penutup pengunci tersebut, lepas gear set bagian depan, tambahkan gear set untuk mereset toner tersebut dalam posisi seperti berikut ini. Pasang kembali gear yang pertama. Perhatikan gear set posisinya seperti tersebut, jangan sampai salah. Kalau sudah, kita tutup kembali pengunci gear set tersebut dengan benar. Setelah selesai, kita pasang kembali cartridge toner tersebut, masukkan ke dalam drum unit. Buka pengunci katup yang biru, lalu masukkan. Setelah itu masukkan ke dalam printer Brother TN1000 tipe TN1100. Untuk pengetesan hasil, pencet tombol power 3 kali. Pencet tombol power 3 kali selama berturut-turut 1, 2, 3. Otomatis akan printer akan mencetak hasil. Print spek tersebut apakah sudah jadi, apakah sudah 100%. Contohnya seperti berikut. Drum unit 100%, toner 100%. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.